Ini mama paus dan anaknya. Lagi menyusui, teman-teman. Ternyata paus itu juga menyusui loh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Ryan Beyond Sky Channel. Nah, di video kali ini kita akan memainkan sebuah permainan baru yang berjudul Beyond Blue. Nah, permainan ini dipastikan akan mengasihkan karena kita akan menelusuri dalamnya lautan, ya. Dan ini adalah sebuah gameplay baru yang mungkin di Indonesia belum banyak yang mainkan. Dan untuk video kali ini kita akan coba seperti apakah, semenarik apakah permainan ini, ya teman-teman semua. Mari kita mulai di new game yang pertama, teman-teman semua, oke? Jadi dibikin oleh E-Line Media. Wah, seperti apakah permainan ini? Oke, inspired by Blue Planet 2. Ini adalah permainan VR, teman-teman semua. Oke. If I don't get something, pemain kita bernama Mirai. Oke, kita lihat dulu videonya seperti apa. Oke, dia senang sekali dengan yang namanya lautan. Dan dia hobi sekali berada di kedalaman laut. Dan neneknya adalah seorang diver, penyelam. Tapi kayaknya meninggal gara-gara itu juga hobinya, ya. Oke, wah ini akan menjadi pengganti Man Eater yang luar biasa. Tapi versi manusia, teman-teman semua. Kita akan melihat banyaknya pemandangan-pemandangan laut, ya. Ikan-ikan yang mungkin belum pernah kita temukan sebelumnya. Wow, ini ikan pausnya. Wah, keren banget, keren banget. Grafiknya sih oke banget ya, sesuai dengan zaman kini. Dan ini baru keluar di tahun 2020, di bulan Juni. Oke. Beyond Blue, ya, berada di antara kebiruan. Waduh, keren banget judulnya, ya. Seperti apakah gameplay kita hari ini? Saya sudah nggak sabar, teman-teman semua. Memang spesial dipersiapkan untuk para penonton Ryan Beyond Sky Channel. Oke, di Pasifik Barat. Oke, kita langsung lanjut saja. Belum apa-apa sudah disuguhi ikan hiu. Dan ikan pari. Wow. Oke. Kita mulai seperti biasa, tutorial. Look around. Nice. A bit itchy, but I've had worse. Oke, swimnya begini. Breathing easy. This rebreather is amazing. Feels like I'm free. Kita menggunakan joystick, ya. Oke, kita harus kemana ini? Give me a few minutes. Swim to waypoint. I'm still getting used to this. Kita kayaknya harus ke sini. Itu dia tujuan kita. Kita harus ke waypoint kita. Oke, kita scan LB. Oke, ini dia. Dan kita tekan ini untuk scan. Close scan. Done. How many scans before the sudah AI selesai. Is trained on a creature? There are many factors that affect the confidence. Bisa berenang cepat. Now point me to the buoy so I can try the hydrophones. I want to make sure all the tech is working before we stream. Kalau ini seru, teman-teman. Nggak digigit-gigit kayak di Man Eater. Waduh. You gonna be okay with the live stream? Ini kan apa ya? Oke, okay, kita harus ke sana kayaknya. Kita harus menelusuri suara-suara binatang laut katanya, ya. Jadi kita harus ke situ. Oke, okay. Aduh, bagus banget pemandangannya. Oke, okay, kita lihat bawah. Siapa tahu ketemu harta karun, teman-teman semua. Swing. Atau kita ketemu Mr. Sharky. Yuk kita yang kemarin.
di permainan Man Eater. Wah, kita kesini dulu. Oke. Okay. Ini apa ini ya? Oh. Refresh me on the controls. Move the target in circle around. Each sound will get louder when you are close to locking in on location. Kita diminta untuk mencari suara-suara binatang laut. Oke, okay, kita ikutin aja. Ah, di sini. Aha. Add. Kita bisa zoom in, zoom out nggak? Oh, bisa nih, teman-teman. Zoom in, zoom out. Oke. Okay. Terus mana lagi? Oh, di sini juga ada. Aha. Ada pause. Oke, okay, mantap. Terus ada lagi. Kita ke sini. Apa ini? Oke, okay, di sini ada apa? Humpback Whales. Jadi kayaknya ikan paus humpback, nggak tahu itu apa. Nanti kita lihat. Let's roll. Welcome to the OceanX live stream. I'm Dr. Mirai Soto and I'll be your eyes and ears on this expedition. I'm joined today by two colleagues. Hello, I'm Andre. Hello. Teman kita Andre namanya. Ada juga namanya Irina. Oke, show map. Oke. Terus kita ngapain? Ini kita. Oh, kita kayaknya harus ke sini kali ya. Oke, ini zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Petanya gede. Ya, tapi lebih gede Man Eater kayaknya ya. Oke, sudah selesai. Terus kita ngapain? Ngapain nih? Kita ngapain? Apakah harus ke sini? Atau ke sini? Oke. Mana nih? Mana? Kita harus kemana nih? Oke, kayaknya kita harus ke salah satu tempat ini deh. Oke, kita yang paling dekat aja dulu deh. Pam 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 pam. Waduh, keren banget lautannya. Gede banget. Suaranya. Scan humpback. Berarti kita harus pakai ini. Kita scan dulu. Looks like we've got our first singer. Fantastic. Hopefully on your next dive you can record his song to compare with other humpbacks in the area. Fun fact, in addition to being an engineering whiz, Andre is quite the musician. Are you still writing music? Not for years. Dry spell? More like raising teenagers. Keren teman-teman semua, kita lihat mukanya seperti apa. Aduh, manis banget. Oke, kita akan ke tujuan kita berikutnya. Kita dengarkan suaranya seperti apa. Oh. Oke, humpback. Oke, ini aja deh yang tuh. Oh, ini. Kita kesini aja. Tinggal 50 meter. Menenangkan hati suaranya. Oke, kita scan dulu. That looks to be a sperm whale. I think I saw this bull from the sub. I wonder how far he's traveled. Once we have a reliable ID on him, I'll see if anyone has tracked him before. Nice. Keren. Ed, dia tiduran ya. Aduh. Keren teman-teman semua. Mantap. Aduh, keren banget. Don't get too jealous, folks, just because I'm swimming with dolphins. My grandmother always warned me that although they're cute, okay, they can also be pranksters. Dolphin. And today, also very noisy. Can your AI parse through all those sounds? Not using this scanner. Okay, dua. But I do have a new drone design that should be better at isolating the source of the sounds. Tiga. Udah tiga nih kita scan. Masih ada lagi nggak? Kayaknya kita harus... Mana? Masih ada lagi? Baru tiga, terus harusnya minta lagi nih. Oh, itu dia, apa itu yang di bawahnya? Ini kenapa? Soldier fish. Ini koleksinya toh. Okay, humpback whale. Wah, di permainan kali ini kita akan semakin pintar dalam lautan. Ini baru namanya game yang membangun. Nggak melulu kelahi aja terus. Tembak musuh aja terus. Ini sudah scan ya tadi ya. Oke, sudah scan. Terus kita mana? Kita cari lagi. Gimana kita bisa cari? Oh, ini nih. Oke, empat. Satu lagi. Kemana kah? Ah, itu.
Keren banget. Done. Hai lumba-lumba. I can weigh in before on the number that we need to scan. As I mentioned, the confidence model is complex. Keren. You just want to find the whales. Guilty. Kita disuruh cari whales lagi katanya. Mana ya? Wait. Bentar. Masih ada? Oh, ini satu lagi. Oke. Okay. Kita scan ini dulu deh. Ini apa nih? Splendid Alfonsino. Wah, coba kita sini. Oh, kayaknya mereka pergi. Udahlah, nggak usah. Kita langsung saja ke satu ini. Keren banget. Keren. Bagus banget. Pemandangan air, lautan. Wow. Waduh. Sad lagi. Guys, keren. Tapi gak bisa berenang lebih cepat lagi ya ini ya. Terus ada motor ya. I'm seeing alerts on the south buoy if you want to pull them down. Okay. Let's see what mysteries this buoy unlocks. Okay, kita sudah. Terus kita suruh kemana nih? Disuruh ke sini. Duh, bagus banget. Hai, paus. Kita harus menjaga kelestarian alam teman-teman semua karena mereka memang patut untuk dilindungin. Oke, kita kesini. Terus kemana lagi? Oke. Kayaknya cari suara binatang yang lain. Oke. Ini apa ini? Sensor alarm. Ada lagi. Oke, di bawah. Oke, ini apa? Dolphin. Oke, ada lagi. Ini sudah. Ada banyak nih. Apa ini ya? Oke, ini juga. Spombo family. Masih ada? Oke, sudah selesai. Kita harus ke sana ya. Kayak ada bunyi yang pecah-pecah katanya. Oh, katanya sensor. Oke, baik. He means we use sound to transmit data. So we can have Wi-Fi in the ocean. 31 meter, sisa 20 meter. Like 1990s dial up. Wow. Fun alert. Okay. Looks like some young dolphins are having a play date. Apa ini? Bukan. Apakah ini? Apa itu? Ganggang? Ganggang laut? Hey guys, can I take a turn? Oh. Buat main-main. Bisa ya, gitu ya. Keren banget. Come here, dolphin. You don't see that every day. At least I don't. Frankly, neither do I. Keren banget. Terus, kita lanjut ke yang 35 meter. Yang 35 meter ini kayaknya apa itu? Bunyi apa itu? Company. Unbelievable. That sounds too close to be outside the research zone. One of the waypoints went down. Do you think that's related? Ada ikan hiu. Collect tech. Katanya disuruh collect tech. Red light must mean a serious alert. Yeah. Kita ambil. Whoa, octopus. I think it went in that cave. I'd like to go in that cave. Katanya ada octopus. Let's be real. Gurita. There's no way I'm not squeezing through here to follow that octopus. We'll definitely want to practice diver rescue at some point. Coba lihat ada apa di situ. Mira, please be careful. Katanya disuruh hati-hati. Pelan-pelan, teman-teman semua ini. Ada apakah? Nggak ada apa-apa. Kayaknya dia udah keluar deh. Iya, kayaknya udah keluar. Oh my god. Kita scan dulu Bentar. Kita scan dulu. Kok? Ya, nah ini benar nih scannya. Yes. Hey there.
Sorry to spoil your place. Wow. Wah, ini ikannya. Ini dia octopusnya. Wah, keren. Untung di sini semua bersahabat ya, teman-teman ya. Kalau di Man Eater, udah disikat kita. Apa itu? Oh ya, kita crawl dulu. Oke, mantap. Wah, kayaknya kita bakal betah main ini berjam-jam. Oke. Kita ke arah sasaran kita dulu, 99 meter. Ke situ dulu. Kita beruntung di hidup di era di mana kita bisa memainkan apa saja dengan kualitas gambar yang bagus. Dan ya, di udara udah ada permainannya, di darat ada, di laut ini loh sekarang lagi mulai banyak game-gamenya. Wah, keren banget. Ya, di manakah dia? Oh, di bawah lagi. Ed, di manakah? Oh, di bawah lagi kali ya. Oh, atau di seberang. Bentar. Kita cek dulu. Kayaknya sih di sebelah sana ya. Ya, 22 meter. 21. 19. 15. Ah, di situ. Oke. Oh, kita ke bawah gitu. Biochemical emittance trigger this whole area. Because of me. Mantap. Not because of me, but because I configured the sensors to detect stress in the coral population. Okay, let's find out what's causing that stress. Mirai, please collect biosamples from any of the distressed corals. Happy to oblige. For those watching, these sensors help us understand what leads to resiliency in corals so we can help breed it into other species. Apa itu? Ambil spesiesnya. Satu. Terus ada lagi? Kita scan dulu. Ah. Trigger fish. Ada lagi nggak? Oh, di atas ternyata. Mana? Ada lagi nggak ya? Kayaknya kita tuh harus naik dulu. Harus mengoleksi ini loh. Ada nggak sih? Kok nggak mau? Ah, ini. Yes. Okay. Asik. Ada lagi? Kayaknya ini deh. Benar nggak sih? Ah, betul sekali. Yes. Done. Done. Selesai dengan sempurna. And I must be your part because I have a tag signal that is definitely ours. Pushing the waypoint. On my way. Kita harus ke sana. Oke, kita harus ke sini. Oke, siap. Lanjut. I'm hoping to reconnect with the sperm whale family whom I have been tracking for years. I'm excited to check in on our mother to be. Barakuda. Wow. Itu tuh barakudanya. Oke, kita lanjut. White Reef Shark. Kita kesini dulu. Iseng banget sih kita kesini. Gak apa-apa juga. Sekalian jalan sih. Wow. Teman-teman semua. Semoga kita aman ya. Wah, ini makhluk-makhluk di sini semua bersahabat. Scan sperm whale family. Jadi kita harus nge-scan family-nya satu per satu. Satu. Dua. Tiga. Let me finish scanning them all. Empat. See our pregnant mother. Dan ini yang lima. Mantap. Selesai. Everything all right? I am now. Yes, everything all right. Apa itu? Ada apa? Our mommy whale has delivered.
Everyone say hi to her beautiful one-ton baby girl. Ini mama paus dan anaknya. Lagi menyusui, teman-teman. One second. Amazing. Ternyata paus itu juga menyusui loh. That is the end of our stream. Like, share, comment. Remember, we need you. All of us down here. Keren, 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 keren. Yes. Bagus, bagus. Kita mengetahui lebih banyak tentang kehidupan kedalaman laut dari permainan ini, teman-teman semua ya. Jadi ini bisa jadi sebuah tontonan yang menghibur buat teman-teman semua yang pengen mengerti dan mengetahui tentang kehidupan alam bawah laut. Beyond Blue. Apa ini? Inside. Oh, ini karakternya kita. Okay. Terus kita disuruh kemana nih? Tutorial, replace against. You will be able to return each region to explore to complete the story mission. Okay, kita ada story missionnya, tapi kita nggak tahu itu gimana. Terus kita jalan saja. Terus teman-teman semua harus kemana nih? Okay, ini punya kita. Wow. Ini ada jam tangannya. Oh, Woman of the Sea. Okay. Tuh, keren banget musiknya. Top. Top banget. Ini baru namanya game. Okay. First panel in partner. Okay, udah lanjut aja. Kita sudah nggak ada lagi. Terus kita kemana nih, teman-teman semua? Kayaknya kita harus memainkan story-nya, teman-teman semua, dan kita tahu di sini banyak sekali perjalanan-perjalanan yang kita bisa lakukan ya. So, teman-teman semua, ini adalah preview-nya untuk Beyond Blue. Kalau Anda menyenangi permainan ini dan ingin saya melanjutkan ya, silakan tuliskan komentar dan juga subscribe, like and share, dan kita akan lanjutkan kemungkinan besar di part yang kedua. Ya, ini game yang luar biasa menarik. Oke? Teman-teman semua, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa teman-teman selalu mengucapkan syukur dan berkat, karena ketika kita bermain game dan kita mempunyai permainan yang tidak yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh teman-teman yang lain atau dimainkan oleh teman-teman yang lain, itu merupakan suatu karunia. Dan tetap terus bersyukur dan berdoa. Terima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Oke, itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Keep watching this channel ya. Bye bye. Keren.